try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Real Madrid juara Piala Dunia Antar Klub setelah kalahkan Al-Hilal dengan skor 53. Real Madrid sukses mengandarkan Al-Hilal dengan skor 53 dalam partai final Piala Dunia Antar Klub 2022 yang digelar di Prince Moulay Abdillah Stadium. Lini depan Real Madrid tampil sangat impresif di laga ini. Rodrigo Valverde memborong 2 gol di menit 13 dan di menit 58. Vinicius Junior juga memborong 2 gol di menit 13 dan di menit 69. Sedangkan Karim Benzema turut menyumbangkan 1 gol di menit 59. Sementara itu, 2 dari 3 gol Al-Hilal ke gawang Real Madrid yang dikawal Andri Lanin dicetak oleh Lucano Vieto di menit 63 dan di menit 79. Sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan oleh Moussa Marega di menit 79. Berkat hasil ini, Real Madrid pun berhak menjadi juara Piala Dunia Antar Klub untuk kelima kalinya. Sementara itu, Al-Hilal harus puas dengan predikat runner-up. Leandro Trossard akhirnya bisa cetak gol, tapi dipaksa imbang melawan Brentford. Pertandingan antara Arsenal melawan Brentford menghasilkan skor imbang satu sama dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-23. Laga ini berlangsung bermarkas Arsenal, tepatnya Emirates Stadium pada tadi malam. Pemain anyar Leandro Trossard akhirnya bisa cetak gol, namun Brentford mengejar dan alhasil imbang. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan di media Inggris, "Pertengahan babak kedua kami mencetak gol, tapi sayangnya pertahanan kami cukup lemah." Arsenal unggul terlebih dahulu melalui gol Leandro Trossard di menit 66. Namun The Beast berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Ivan Toni di menit 74. Berkat hasil ini, Arsenal masih berada di puncak klasemen Premier League dengan raihan 51 poin. Sementara Brentford menghuni peringkat 8 dengan koleksi 34 poin. João Félix mengantarkan Chelsea imbang melawan West Ham dengan skor 1 sama. Pertandingan antara West Ham melawan Chelsea menghasilkan skor imbang 1 sama dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-23. Laga ini berlangsung bermarkas West Ham, tepatnya Olympiade London Stadium pada tadi malam. Gol debut João Félix mengantarkan Chelsea imbang melawan West Ham. Pelatih Chelsea, Graham Potter, mengatakan di media Inggris, "Kami sedang dalam proses di mana kami mempercepat orang-orang kami." Chelsea membuka keunggulan terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 16 menit. João Félix menjebol gawang West Ham setelah menuntaskan umpan Enzo Fernandez. West Ham tidak mau menyerah, begitu saja mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Emerson di menit ke-28 lewat umpan Jarrod Bowen. Graham Potter bersiap-siap dipecat oleh Chelsea. Graham Potter diberi lebih dari 300 juta euro pada jendela transfer penuh pertamanya, yang merupakan 37% dari total pengeluaran Liga Premier Inggris pada bursa transfer tersebut. Namun masuknya uang tunai dalam jumlah besar itu sepertinya tidak menjanjikan peningkatan langsung dalam bentuk apapun. Chelsea kini mendekam di urutan ke-9 dan hanya mencatat 1 kemenangan dari semua kompetisi sejak pergantian tahun. Pelatih asal Inggris itu menggarisbawahi bahwa dia tahu dia tidak akan berada di Chelsea selamanya. Resmi pemain Brazil Thiago Silva memperpanjang kontrak di Chelsea. Bek Brazil Thiago Silva memperpanjang kontraknya di Chelsea yang akan mempertahankan sang pemain di Stamford Bridge pada musim panas tahun 2024 besok. Bek asal Brazil ini sangat gembira dan memperpanjang kontrak di klub asal London itu.
Sejujurnya, saya sangat gembira untuk meneruskan karir saya bersama The Blues. Ketika saya pertama kali menekan kontrak di sini, itu hanya berlaku untuk setahun. Sekarang ini telah tahun keempat, kata Thiago Silva. Erik ten Hag izinkan Greenwood bermain di Manchester United lagi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, sudah menghubungi Mason Greenwood lewat telepon. Pria asal Belanda itu tersebut disebut senang anak asuhnya itu terbebas dari jeratan kasus hukum. Pembicaraan tersebut merupakan yang pertama dilakukan ten Hag dengan Greenwood sejak membesut Manchester United. Hal itu karena pemain berusia 21 tahun itu tersebut dibekukan dari tim utama Setan Merah. Arsenal mencoba menawar Manuel Locatelli dari Juventus. Gelandang mereka Manuel Locatelli dilaporkan jadi incaran Arsenal. Arsenal masih membutuhkan gelandang bertahan baru di tim mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal cukup percaya diri untuk membayar Locatelli dari si nyonya tua. Mengingat tim asal Turin itu saat ini lagi mengalami masalah finansial yang cukup pelik. Mereka mendapatkan hukuman pemotongan poin akibat manipulasi laporan keuangan mereka. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez membantah Ansu Fati tidak dijual. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez merasa terganggu dengan rumor yang menyebutkan Ansu Fati bakal meninggal catalan pada bursa transfer musim panas. Rumor ini sudah muncul sejak beberapa hari terakhir dengan alasan Barcelona harus melepas sejumlah pemain terkait kondisi finansial yang tidak stabil. Ansu Fati pun dikaitkan dengan Manchester United meski kontraknya masih berlangsung hingga musim panas tahun 2027 besok. Xavi menegaskan Ansu Fati merupakan bagian penting dari Barcelona dan ia menaruh harapan kepada sang pemain itu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.